Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat 4 menu air untuk berbuka puasa yang bertemakan buah tropikal. Jom kita start. Okay, first up, limau asam boy. Okey, nak buat air limau kasturi senang je. Korang ambil 5 biji limau kasturi, buang dia punya biji kat dalam, lepas tu campur dengan 8 sudu gula. Ya, aku tahu memang banyak, tapi tak apa, kita nak buat air untuk satu jug ni. Lepas tu campurkan dengan 1 liter air. Korang blend, jangan lama sangat. Blend sekejap je, lepas tu korang tapiskan keluar dia punya kulit tu. Lepas tu boleh letakkan air, letakkan limau kasturi, asam boy, lepas tu tuang kita punya air asam boy yang masam, dicampur dengan air asam boy pula, air limau lah, campur dengan asam boy masing-masing tu kan. Terus sedap kalau kat tekan. Aku sejahat pula. Okay, next, kita buat susu pisang gula melaka. Lagu Anwar Zain wajib je every year. Kalau tak lengkap aku punya video puasa ni. So yang ni senang je, korang lenyekkan 1 biji pisang. Lepas tu cairkan dalam 1 hingga 2 keping gula melaka dengan air ni. Lepas tu korang ambil dalam setengah kotak fresh milk, letakkan setengah sudu kecil esa vanila, garam sikit untuk tambah dia punya kick tu. And then kita boleh hidang. So, sirap gula melaka tadi korang tuang dalam ais, masukkan pisang and then susu yang kita dah buat tadi. Lepas tu kacau-kacau and then sedia untuk dihidang. Dia rasa lemak berkrim pisang campur dengan vanila tu. Allah, sedapnya. Aku rasa resipi ni nak buat sahur pun boleh, tak ada masalah. Okay, next, kita nak buat fresh fruit tea. Air ni favourite aku sebab dia ada banyak gabungan buah citrus. Macam ini aku guna orange, grapefruit, apa lagi, apa hijau, lemon, tembikai pun boleh. Apa-apa buah dalam hutan lah. Tapi kalau durian, tidak digalakkan. Lepas tu letakkan 2 uncang teh dalam air panas. Lepas 2 minit dia dah kembang, bawa keluar. Letakkan 4 sudu gula and dia masukkan setengah tin air lychee yang dalam tin tu. And dia tambah air kosong. Lepas tu korang perah dalam 3 biji limau kasturi. Lepas tu boleh serve. Letakkan ais, buah-buah yang kita potong tadi sekali dengan lychee. Lepas tu tuang kita punya air teh tu kat atas. Ya Allah, gabungan kemanisan air teh tu dengan masam-masam buah tu kan, dia balance tu antara sweet and sour tu. Macam kalau minum, Allah, sejuknya tekak. Okay, yang terakhir kita akan buat air buah naga lychee. So, resipi ni adalah resipi yang paling mudah untuk hari ni sebab dia cuma pakai 2 biji buah naga and then 1 tin lychee. Tapi lychee tu kita simpan dalam tin, kita pakai dia punya air dia dulu, okay? Lepas tu kita blend buah naga dengan air lychee dalam tin tu sampai dia silky smooth, cantik macam ni. And then kita tuang dalam jug yang penuh dengan ais sampailah ke atas tu. Lepas tu, sabarlah aku nak tengok kejap, bagi aku tengok je, yang sedapnya. Okay, barulah korang letakkan buah lychee dalam tin tu ke atas, lepas tu bolehlah hidang. So, itu sajalah 4 menu untuk berbuka hari ni. Lama lagi nak buka.